على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى من نفع في علومه في دارين آمين wa qawlu nazimi sifah lahu ma'a barzakhin imma yukra'u bi sukunil fa'i wa sukunil ha'i al-majrurati bilami ya summa fa'uku sifah ini ya. Perkataan nazim sifah lahu ma'a barzakhin imma ada kalanya yukra'u dibaca bisukunil fa dengan sukun fa sif wasukunil fa dan sukun ha al majrurati bilami yang dijarkan dengan lam wala buda dan enggak boleh enggak ma'a zalika serta demikian min tanwinil qafi daripada mentanwinkan qaf kalau begitu ya, kalau bacanya begitu sifah lahu ya berarti sif lahu bacanya disukunin sif lahu nanti faukun bacanya kun sifah lahu kun sif lahu ma'a barzakhin fastakmila gitu kun sif lahu ya mak barzakhin fastakmila ya mintanil kopi fikauli fokun wa ima itu bacaan pertama wa ima dan ada kalanya bacaan kedua ayukro'a yaitu bahwa dibaca bisukunil ha'i dengan sukun ha' ba'da fa'il maftuhati serta la fa' yang dipatahkan sifah begitu berarti wa bidhamil ha'i dan dengan dhamma ha al majrur dijarkan bilami dengan lam sifatu lahu wa adamu tanwin dan tidak tanwin fi qafi fa'uku pada qaf fa'uku dhamma ha yang dijarkan sifatu dengan lam dan tidak tanwin pada qaf ku sifat ku sifatulahu ya ku sifatulahu gitu wal makna alal ihtimalil awali dan makna atas kemungkinan atas ihtimal yang pertama adalah istahdara syekhuka fi zikri hadir oleh guru engkau pada zikir jadi kalau waktu zikir hadirkan guru kita waktu zikir supaya apa? Liyakuna rofi koka supaya beliau menjadi teman engkau fisairi ilallah ta'ala pada berjalan menuju Allah la ilaha illallah la ilaha illallah kita ingat guru kita la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wa hadhihi min ahamil adabi dan ini adalah di antara adab-adab yang paling penting adab-adab yang paling penting lagi zikir ingat ya guru fakana makna kalam nazimi ina izin maka adalah makna kalam nazim ketika itu uzkur bilisanika lafzu Allah khalisan lillahi ta'ala ma'asti'dari qalbika li syekhika uzkur ingat oleh engkau
bilisanika, dengan lisan engkau, lafza Allah, ya, sebutkan dengan lisan engkau akan lafaz Allah khalisan, ala keadaannya ikhlas lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala ikhlas, ya, ma'asti' dari kalbika, serta menghadirkan hati engkau di syekhika, kepada guru engkau, wa alal ihtimal lisani, dan atas ihtimal yang kedua, anna kaifiyata, bahwasanya tata cara fi zikri, pada zikir adalah ayyakuna ma'a syekhi, bahwa ada dia bersama syekh lagi zikirnya, fala yatajawazu, maka tidak melampaui ia ila ghairi zikri alladhi baqanahu syekhuhu, kepada bukan zikir yang telah diajarkan oleh gurunya. Ya, jadi memang yang bagus begitu, zikir buat orang yang punya guru, amalin jangan yang mana-mana, amalin apa yang diberikan oleh guru, amalin yang dikasih sama guru. Itu resep yang sudah diberikan oleh guru kepada muridnya, ibarat dokter kepada pasiennya, amalin. Insyaallah itulah akan yang membekas ke hati kita dan yang akan memberikan kemanfaatan. Ya, enggak boleh selain apa yang diberikan oleh guru kecuali dengan izinnya. Wala ila auradin makhsusatin, dan juga tidak kepada wirid-wirid yang dikhususkan illa bi tariqi syekhihi, kecuali dengan jalan gurunya. Kalau perkataannya au zikri, au zikri tahlilin, atau zikir tahlil, maktubun ala qawli, itu diatapkan atas perkataannya billahi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhal zikri la ilaha illallah, afdhal, paling afdhal zikri, afdhal zikri la ilaha illallah. Ya, kita ta'lil kan suka begitu ya, afdhal zikri la ilaha, orang macam-macam ada, ya, fa'lam anahu, ya, afdhal zikri fa'lam anahu. Kalau saya cukup ini aja, afdhal zikri la, kalau tahlil ya, ilaha illallah, ya. Simple. Aini annahu, aini annaha kalimatu tauhidin, karena bahwasannya la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Wa tauhidu la yumasilu syai'un, tauhid itu tidak bisa diumpamakan oleh sesuatu. Wa li anna la ta'siran, dan karena bahwa baginya laha, bagi kalimat tauhid ta'siran, mempunyai pengaruh, fi tathhiril batini, di dalam mensucikan hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Asik enggak? Asik, masyaallah. Apalagi bersama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masya Allah, asik banget. Ya, jadi bisa membersihkan hati. Ya, lihat orang yang rajin zikirnya, rajin ngajinya, rajin zikirnya, ikhlas karena Allah, rajin zikirnya. Saya yakin tuh beliau orang hebat, orang bagus, akhlaknya mulia, insya Allah. Fayufidu nafial alihati,
maka dia memberikan faedah akan menafikan Tuhan. Ya, bikawal dengan perkataannya la ilaha wa yusmitul wa'daniyata lillahi ta'ala, dan menetapkan keesaan bagi Allah Ta'ala, bikawal dengan perkataannya illallah illallah. Jadi namanya zikir nafi isbat, menafikan Tuhan selain Allah, isbat menetapkan Tuhan yaitu Allah. Wa yu'idu zikra, dan dia kembalikan akan zikir min zahiri lisanihi, daripada zahir lisannya, ila batini qalbihi, kepada batin hatinya. Kaza afadahul azizi, demikianlah menyebutkan akan dia oleh al-azizi. Kalau wa bizikril khafi, dan katanya bizikril khafi mutalikun, itu mutalik bikau, dan perkataannya tadawala, bahwa fi'lu amrin, dia adalah fi'l amr ya mu'akkadin, yang dikuatkan binuni dengan nun al-khafifati, ya, yang dengan nun yang khafifah, ay khuzi zikra, ambil oleh muakan zikir, al-khafi yang khafi, miraran berulang kali, kasiratan yang banyak, wahu, dan itu min ghairi tahriki syabahu, dari tanpa menggerakkan lidah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Jangan digerakin lidahnya, di maksudnya apa? Di dalam hati. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus kita berzikir kepada Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, di mana saja, kapan saja, tanpa batas ruang dan waktu. Masyaallah. Jadi menembus ruang, menembus waktu. Allahu Allah, Allahu Allah. Masyaallah, orang berjalan dia zikir, berjalan hatinya menyala. Maksudnya apa? Hatinya berzikir terus. Andai kata kita bisa lihat perang. So, itu orang terang banget ya, hatinya menyala. Makanya ada orang dilihat mukanya enak aja, cakep aja, ganteng aja, cantik aja, cerah aja. Kenapa? Zikir hatinya, hidup hatinya. Allahu Allah, terang. Tapi kalau hatinya mati, walaupun ganteng gelap, walaupun cantik gelap, enggak pernah berhenti. Allahu Allah, enggak pernah tidur, walaupun tidur, enggak pernah tidur walaupun tidur. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus berzikir terus, hatinya enggak pernah redup, enggak pernah berhenti, terus berzikir. Kapan aja berzikir terus. Ya, tanpa batas, tanpa ruang. Tembus ruang, tembus waktu. Hatinya enggak ada batas. Masya Allah, udah asik aja udah. Asiknya, asik. Jadi asik selalu bersamanya, ya. Enak selalu bersamanya, senang selalu bersamanya, tenang selalu bersamanya, bersama zikrullah. Walaupun matanya tidur, tapi hatinya enggak tidur. Allahu,
Walaupun badannya capek, tapi hatinya enggak capek. Ya, jadi semua enggak capek. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Walaupun matanya merem, tapi hatinya enggak merem. Allahu Allah. Allahu Allah. Terus berzikir. Nah, dengan sebab berzikir ini badan jadi kuat. Padahal capek tuh kemarin tinggalnya. Tapi karena zikir kuat. Allahu Allah. Allahu Allah. Kalau enggak zikir lemas. Baca dia sama nanti jadi kuat badannya. Jadi kuat. Kuat ngapain? Ngapain aja kuat pokoknya. Insya Allah orang yang rajin zikirnya kuat. Ngapain aja kuat. Kuat. Jadi obat kuat juga. Zikir. Rajin zikir. Jadi kuat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu zikri al-khafiyu. Sebaik-baik zikir yaitu yang khafi. Wa khairul ibadati akhafuha, sebaik-baik ibadah yang paling tersembunyinya. Rawahul Qadhaiyyu an Utsman bin Affan. Wa inna makan al akhafu, dan hanya saja adalah yang lebih tersembunyi dan adalah yang lebih tersembunyi. Ini ada kekeliruan, bukan ghain tapi kha, dirubah aja. Khairul ibadati, itu adalah sebaik-baik ibadah. Khairu, bukan ghain tapi kha, khairul ibadati, itu sebaik-baik ibadah. Kenapa? Li su'ulatil mudawamati, karena mudah senantiasa, karena mudah senantiasa. Allahu Allah, mudah senantiasa. Allahu Allah. Allahu Allah, terus Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Makin tasbihnya begini aja. Ya, tasbihnya begini aja. Ini bukan itu, enggak ngitung ini. Ini untuk ingat doang, muzakirah. Gini aja tasbihnya. Senyum dia. Kenapa senyum ini? Hatinya selalu berzikir, senang. Orang yang enggak paham, untung tasbih apaan begitu. Baca apaan begitu. Bukan baca ini. Ini cuma ingat aja. Biar apa? Biar hatinya zikrullah terus. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Terus Allahu Allah. Allahu Allah. Enggak ngantuk-ngantuk nih. Iya. Walaupun matanya ngantuk, dia terus berzikir. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Asik enggak? Asik, masya Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Masya Allah. Walianau ansyatu linafsi, karena bahwasan itu lebih mentangkaskan bagi jiwa. Masya Allah. Oh, yang zikir khafi. Kalau perkataannya al-khafi, wafi riwayatin, pada satu riwayat al-makhfi, ya, bil mimi dengan mimi, wahuwa ma'akhaf ma'akhfa'u dhakiru aninasi, itulah sesuatu yang disembunyikan oleh orang yang berzikir dari manusia. Bahwa abdulu minal jahri, maka itu lebih abdul daripada yang keras. Wafi ahadisa akhor ukhra, dan pada hadis-hadis yang lain, mayufidu, sesuatu ada yang memberikan faedah, annal jahro abdulu, bahwasannya yang jahar itu lebih abdul. Jadi ada dua hadis
Jadi bagaimana mengkompromikannya, al-jam'u, ya. Jadi kalau ya yang masih awalan ibtidaan, yang paling afdal adalah zikir jahar, keras. Yang sudah muntahi, yang paling afdal adalah zikir khafi. Kaza apa dahul azizi wallahu a'lam bissawab.